Hai guys, kembali bersama gue Evo and welcome back to the channel. Apa kabar teman-teman semua? Gue harap semua dalam keadaan baik ya. Hari ini gue mau ngebersihin sump filter arwana gue, blue base arwana gue sama banjar kuning gue. Nah di bawah sini ya, nah, kita nyalain dulu lampunya ya. Ya, kita nyalain dulu ya. Jadi gue mau ngebersihin sump filter blue base arwana gua. Ya, gua mau ngebersihin sump filter blue base arwana gua hari ini. Gua mau kasih lihat teman-teman betapa mudahnya memelihara atau maintenance sump filter ini ya. Ya, di sini ada kapas ya. Di chamber pertama ini ada kapas. Chamber kedua ini kewan kaltness ya, muter-muter gitu ya. Tuh ya. Nah, ini ada kristal bio dan di sini ada heater sama pompa return kembali ke akuarium. Ya, ini dia media-medianya yang gue pakai. Ini ada kewan kaltness sama kristal bio ya. Nah, ini kenapa gue pakein keranjang gini kristal bionya? Jadi kalau misalnya mau gue bersihin gampang gitu loh. Nih ya. Kalau mau gue bersihin gampang, tinggal gue angkat aja gini. Tuh, tinggal diangkat gitu, tinggal kita bersihin deh kristal bionya. Gampang ya. Itu makanya caranya kita pakai keranjang gini. Kadang-kadang kan orang kristal bionya ditumpukin aja semua di sini gitu kan. Ditumpukin aja semua di sump filter ini. Nah, nanti kalau mau ngebersihin susah kan, kita mesti ngeluarin satu-satu batu-batunya gitu ya. Satu-satu kita keluarin. Nah, gimana caranya, triknya, kalau gue pakai keranjang ini guys. Jadi gampang kalau mau ngebersihin, tinggal angkat aja keranjangnya kayak tadi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bersihin sump filter blue base arwana gue ya. Ya, kalau nguras sump filter, kita sedia handuk ya, atau kain pel gini ya. Kita taruh sini ya. Jadi nanti pas ngebersihin filternya kan kita ngeluarin keranjangnya itu nggak basah kemana-mana ya. Ya, ini gue mau ngebersihin kapasnya ya. Kapasnya tuh lihat udah hitam ya, udah mau gue ganti. Jadi ini kayak kapas ini gue bersihin 2 bulan 3 bulan sekali ya baru gue ganti ya. Ini kalau kristal bionya ini juga nanti akan gue angkat, mau gue bersihin. Nah, nanti ini kalau kristal bio ini kira-kira 6 bulan sekali lah baru gue cuci gitu ya, gue bersihin. Nah, jadi kalian lihat ya betapa maintenance-nya tuh betapa mudahnya ya. Low, very low maintenance ya. Nggak usah seminggu sekali kita cuci filternya. Nggak usah sebulan sekali kita cuci, kita ganti kapasnya gitu ya. 2 bulan sekali ini kapas ini baru gue ganti. Kalau ini 6 bulan sekali baru gue cuci kristal bionya itu. Jadi benar-benar low maintenance banget pakai sump filter ini. Nah, ini jadi caranya, ini airnya jadi mau gue pendekin dulu nih. Ini airnya gue pendekin dulu biar kita bisa ngambil kapasnya nggak basah ya, nggak belepotan ya. Nanti ini juga airnya mau gue pendekin dulu jadi kita ngambilnya lebih gampang, nggak basah dan nggak belepotan. Jadi caranya gimana mendekin airnya di sump filter itu, gue bikin pipa gini nih. Pipa PVC ini gue bikin ya, gue pakai siku gini ya, biar gue bikin jadi kayak nyiku bentuk letter U gini ya. Jadi ini gue masukin ke sump filternya nih kayak gitu. Tuh ya, gue masukin ke sump filternya gitu dan sambung ke selang. Kita sambung ke selang gini gitu ya. Nah, kita sambung selang gitu. Nanti kita tinggal nyalain air, selangnya biar ngisi. Nanti airnya udah, selangnya udah ngisi, udah masuk ke sini airnya, selangnya yang dari keran kita cabut. Nanti dia muter kan airnya berbalik. Nah, dia mulai nyedot, dia tuh mulai nyedot airnya. Jadi ini biar pendek airnya. Ya, ini jadi air sebelah sini kita pendekin dulu biar ngangkat keranjang batu kristal bionya itu lebih gampang ya, airnya nggak belepotan.
Jadi sambari kita pendekin airnya, nanti kan kita isi air baru. Jadi sama aja kayak kita lagi nguras air akuarium ya. Jadi enak pakai sound filter ini. Kita sembari ngebersihin filter itu, jadi sembari nguras air akuarium. Biasanya kan air akuarium yang kita pendekin, kita kuras, kita isi air baru. Nah ini kita nggak usah, jadi kita sembari ngependekin air sound filter, nanti kita isi air baru, jadi dia sama aja kayak lagi nguras air akuarium. Jadi enak kalau ngebersihin sound filter itu, mudah banget ya. Ya ini kita nyalain kerannya biar dia airnya masuk ya. Ya airnya biar dia masuk. Nanti kan kerannya kita cabut. Nanti kita kerannya kita matiin, kita cabut. Jadi airnya nanti dia berbalik ya, mulai nyedot ya. Nih, kita cabut tuh. Dia airnya mulai nyedot jadi ya, mulai berbalik. Ya ini airnya udah mulai pendek ya. Jadi nanti kita ngangkat keranjang kristal bionya itu enak, nggak belepotan, air nggak kemana-mana, nggak basah. Ya airnya udah pendek ya. Sekarang kita angkat kristal bionya ya. Tuh ya, gampang ya kalau pakai keranjang gitu ya. Kadang kan orang kristal bionya ditumpahin, ditumpukin semua di sini. Kalau mau ngebersihin susah, mesti angkat satu-satu. Jadi caranya gimana? Kita bisa pakai keranjang ini, teman-teman. Tuh, gitu ya. Gampang banget ya. Sekarang kita bersihin. Sekarang kita bersihin kristal bionya ya. Ya ini sekarang juga mau gue pendekin sebelah sini karena kapasnya itu udah hitam ya, mesti diganti ya. Sama aja kita tadi pakai pipa PVC yang tadi tuh, yang letter U yang gue bikin ya. Kita masukin. Gitu ya. Terus kita sambungin selang. Gitu ya. Sekarang kita nyalain ke ledengnya kayak tadi prosesnya. Kita nyalain ledengnya, nanti airnya masuk. Nanti ledengnya kita matiin, kita cabut selangnya. Nanti dia airnya mulai berbalik ya, mulai nyedot. Ya ini kan mulai masuk ya airnya ya. Kita udah nyalain tadi kerannya. Ya ini airnya mulai masuk. Nah sekarang airnya udah, kalau udah masuk, ledengnya kita cabut biar airnya nyedot. Kita matiin, kita cabut ya. Nah tuh airnya mulai keluar ya, mulai nyedot ya. Dia mulai berbalik airnya. Ya sekarang kita mau ambil kapasnya ini ya, mau kita ganti ya, ini kan kapasnya udah kotor ya. Ya sekali lagi pakai handuk ya, biar airnya nggak belepotan. Sekarang kita ambil kapasnya ya. Pertama kapasnya yang gue pakai ini biofoam, kapas tebal gini ya. Kedua kapas yang putih, kapas filter akuarium. Udah kotor banget tuh. Sekarang kita bersihin ya kapasnya ya, yang kapas biofoamnya kita bersihin, yang itunya, yang kapas putih kita ganti yang baru. Ya ini gue lihat banyak kotoran di sini ya, jadi akan gue bersihin pakai selang yang tadi. Ya, kita masukin colokin selang, airnya masuk, nanti kita sedot kotoran-kotorannya ya. Ya ini kita sedot kayak gini ya, kotorannya ya, pakai selang. Ya gitu ya.
biar tadi sisa-sisa kotoran ikan itu, sisa-sisa makanan ikan biar bersih ya, di sump filter ini ya, kita sedot kayak gini ya. Ya, jadi sambil air akuarium ini kesedot, kita cuci kristal bionya. Jadi kita nyuci media filter itu mesti pakai air akuarium, biar bakteri-bakteri di dalam kristal bionya ini yang udah hidup tidak mati gitu ya. Nanti kalau mati kan ngulang lagi. Jadi kita ngebersihnya pakai air akuarium. Ya, kita tinggal gini aja, bilas-bilas gini ya. Gampang ya. Kita tinggal bilas gini. Jadi kan kristal bio ini kadang-kadang suka banyak sisa-sisa kotoran dari ikan ya kan. Jadi kita bilas gini biar dia bersih lagi. Tuh ya, banyak kotoran-kotoran, sisa-sisa kotoran ikan keluar semua tuh ya. Oke, udah gitu aja. Gampang ya. Ya, gampang ya. Gitu aja ya, ngebersihin kristal bio ya. Jadi sambil kita nguras sump filternya, airnya itu kita bisa pakai untuk ngebilas media filter kristal bionya ini. Gampang sekali ya. Ya, kapas biofoamnya kita cucinya gini aja ya. Kayak selang tadi gitu ya. Semprotnya begini ya, pakai selang ya. Tuh ya, kotorannya pada jatuh semua ya. Dan ini juga kapas barunya nih, kita bilas juga ya. Oke, kristal bionya udah dicuci tadi ya. Sekarang kita masukin balik ya ke sump filternya ya. Tuh ya, kayak gitu ya, gampang ya. Makanya kita bagus, kita boleh pakai keranjang gini teman-teman. Jadi kalau mau ngebersihin gampang, masukinnya lagi ke sump filternya gampang ya, dibandingkan kalau kita semua kita tumpahin di sini. Kalau mau ngebersihin repot ya, satu-satu kita mesti angkat gitu ya. Jadi caranya kita boleh pakai keranjang kayak begini. Oke, tadi biofoamnya udah gue cuci kapasnya, dan kapas barunya udah gue bilas. Sekarang kita masukin ke sump filternya ya. Ya, jangan lupa handuknya tetap, biar nggak basah belepotan kemana-mana. Ya gitu ya, kapas pertamanya, kapasnya tipis. Kedua, kita masukin kapas biofoam. Dah, gitu ya. Jadi gue pakai dua kapas aja, cukup menurut gue. Karena kalau kapasnya kebanyakan, dia tuh bisa jadi rumah cacing atau kutu air gitu loh. Karena kapasnya kebanyakan, nanti kebanyakan tumpuk kotoran di situ ya kan. Jadi gue pakai kapasnya ini dua aja, cukup. Karena kalau enggak dia nanti jadi rumah cacing, jadi banyak cacing kotor gitu loh. Nanti akuariumnya suka ada cacing putih-putih, cacing kecil, kayak cacing kremi gitu ya, kecil-kecil, kotor. Jadi makanya gue gak mau pakai kapas banyak-banyak, gue pakai kapas cukup 2 lembar aja.
dua kapas aja kayak gini, biofoam dan kapas yang putih. Ya oke, kapas udah selesai ya, gue ganti yang baru ya. Kapas udah gue ganti yang baru, biofoamnya udah gue cuci, kristal bionya ini juga udah gue cuci. Sekarang kita isi air akuarium ya. Ya kita isi air akuarium. Ah tuh dia mulai ngisi tuh. Tuh dia mulai ngisi ya ke sump filternya ya. Kita masukin air akuariumnya dari atas itu. Ya, air barunya. Nanti kan dia masuk ke sini nih overflow-nya nih. Dari sini ya. Overflow-nya. Nanti masuk ke bawah ke sump filter. Nah tuh dia mulai ngisi ya. Nanti dia ngisi ini chamber pertama. Isinya kapas, kapas putih sama kapas biofoam. Nanti dia masuk ke sini ke chamber kedua, kristal bio, kewan calcareous. Terus kristal bio baru kembali ke akuarium ya, pompa returnnya ini ya. Tuh ya dia udah mulai ngisi ya. Udah mulai penuh ya chamber pertamanya ya. Ya chamber pertamanya udah penuh ya. Chamber pertamanya udah penuh dan dia lanjut ke sini nih, chamber kedua tuh ya. Tuh ya udah mulai ngisi kan. Chamber keduanya udah mulai ngisi. Nah, nanti lanjut ke sini nih. Nanti ini akan penuh. Ya, nanti lanjut ke sini nanti ini akan penuh ya. Jadi enak kita sembari nguras sambari nyuci filter sump filter ya. Akhirnya kan ini kita pendekin ya, kita kurangin. Nah, jadi kita sambil sekalian nguras air akuarium. Jadi nanti kan kita isi air baru. Jadi sembari nyuci filter, sembari kita nguras air akuarium. Enak makanya pakai sump filter ini ya. Gampang sekali maintenance-nya. Nah, biasanya kan air akuarium yang kita pendekin terus kita isi air baru gitu kan. Nah, ini kita di sump filternya aja. Sump filternya kita pendekin airnya, terus kita isi air baru. Enak, jadi mudah sekali maintenance-nya pakai sump filter kayak gini. Tuh ya, airnya udah mulai ngisi ya dia ya. Oke, ngisi sump filternya udah penuh ya. Sekarang kita nyalain ya pompanya ya. Oke, udah nyala ya pompa akuariumnya ya. Udah selesai jadinya nguras sump filter ya. Tuh ya, dia airnya udah mulai masuk lagi ya. Kesam udah mulai sirkulasi lagi ya akuariumnya ini ya. Ya, kalian lihat ya betapa mudahnya, betapa low maintenance-nya ya pakai sump filter kayak gini ya. Kapasnya ini 2-3 bulan sekali diganti. Yang biofoamnya kita cuci aja. Yang ini kristal bionya 6 bulan sekali kita bilas ya, kita cuci biar kotoran-kotoran ikan yang nempel itu di, yang suka ada kotoran ikan yang nempel di sana biar bersih lagi gitu kan. Ya enak ya, gampang banget ya. Kalian bisa lihat ya betapa mudahnya, betapa gampangnya ya maintenance sump filter kayak gini ya. Enaknya juga tadi kita sambil ngebersihin sump filternya, sambil kita mendekin air sump filternya, kita bisa sekalian nguras akuariumnya. Ya, enak ya betapa mudahnya ya, kalian bisa lihat ya betapa gampangnya maintenance sump filter ini. Oke, segitu dulu dari gua. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel gua. Thank you guys and see you in the next video.